karo aku iki wangi sae-sae ben opo ben karo sikil nek pinggang oleh mangan. Lesu. Ben eto negosiasi apa mbak umur sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Dimanapun Anda berada, kembali lagi di Lala Nirmala Capu. Pemirsa iki wetenge wis luwesu isek ngenteni apa? Soto. Bersama dengan Bolang si Bolang. Iya, bolang apa sebutan? Bolang. Ki wis isine tapi tasku ora enak papane, kurang pantesan to iki. Isine banyu, sak ada banyune. Aku nak kurang banyak iki. Oke, Mas King mbek ngenteni nganu ya, Mas ya. Mbek ngenteni soto. Mbek kirim tak soto. Mbek tak soto. Mbek kirim tak soto. Iki yo sak enake pemirsa, pokoke iki sing penting sarapan sik ning gone ngarep stasiun ngono. Enake soto karonan sate iki ceritane. Tapi ketoke kok suasanane ngene iki mendung-mendung sadu ngene iki enake yo madange soto madang, yo. Sing anget-anget, cuwe anget. Pas setelah ini kita kemana, Mas? Ya pernah ini jajanan tuku pahlawan yang terjangkau melaku tapi tekan. Iya, ini di tuku pahlawan melaku tekan, gak usah gojek ya sama pulang harus jalan lagi dong. Iya lah, bonek pokoknya ya ceritanya. Bonek, bonek lah. Kalau gak karo ganti sangu lali lah kalau challenge kan itu yang apa sih? Itu ya, lali aku challenge kan gue besok. Kan itu yang apa sih? Siap, nanti saya tak eling-eling. Pokoknya kau nambah re, ambil are itu. Mene. Sesu mene, terus. Sesu mene. Apa ne? Singar mene, re. Re. Lapo. Gati. Gati. Gati apa? Sanganggu. Iya, bener. Balalah. 100 sih. 100. Si 100. Terus apa ne yo? Apa ne yo? Wes kita enda. Dadah. Se. Yo sih, yo apa sih, yo apa sih, kau apa sih, kau apa sih, kau apa sih, kau apa sih, mama aku iki ngenteni anu mah ngenteni sarapan mah, si mama aku sarapan porong, pak aku neng mama aku sarapan porong. Lebidi. Afgan, bidi barang piye, gitu apa? Bujeng lahir nono apa putu eh? Nono putu aku, bujune bidi nganu, apa kini naik? Limo mati siji. Lebidi lah. Lima mati lanang. Oh, ala nopo putu. Lima mati siji karo empat. Kenapa gak telu ben kucing, ku telu. Kabeh lemu-lemu. Sing siji biru, sing siji klawu, sing siji abang, sing siji klawu, sing siji abang, sing loro klawu. Loro. Kucing ku telu. Kabeh lemu-lemu. Sisi abang sing loro klawu terus wis ono tok mentok lagu iki kene iki lho pemirsa nek lesu kandhane apa iki pikirane iki mbok lesu mergo lepate mana di paraknya astaga ket mau lek rokok ora barbar Mas bayi sing njur pesan njur Mas mburi Mas. Iki ceritane rong tonggon pemirsa ya Mas ya delok. Rong entok lesehan ya Mas Haris. Yo iki sik temu-temu ning kene pemirsa. Wis pokoke diikuti wae iki awake dhewe arep sarapan. Aku tak nyanyi ya. Denganmu aku hidup. Denganmu aku mati. Ngene iki solo asline ben-ben ngono. Ben didisik to. Ben didisik to anone. Roy karep aku iki wangi sae-sae ben opo ben karo sikil pinggang oleh mangan. Lesu. Ben eto negosiasi apa mbak umur sini? Negosiasi. Lah maksudku iki lho ben oleh sikil to. Mbak, ngene iki langka lho, Mbak. Temen iki mesti gak enak kayak ngene iki, Mbak. Kira aku hebatnya pecula satu mbak kira langka ramah orang-orang terus gue sampean selama ini enak mbak pengunjung yang ngalami saya mana mbak? Mbak ini wangnya cuma tersenyum iya tersenyum malunya terus lima loh mbak lupa deh nama FD ini biayaan mangap-mangap enggak dong
Wes, nantane mana nunggu buku mulai. Dicek lagi. Pak, sisane wes bar Pak. Pak, sisane monggo langsung pergi. Kurangan oleh saya Bina. Wala aku rasanya yuk pengen Pak Len soto, soto, sotonya sudah datang. Kopi. Enak. Rasanya kayak kopi. Kecet bien kopi. Gak jelas. Ya. Tapi kecap yang manis. Ini sih kuai. Wah, kok asyapan gue enak kali. Rasanya kayak apa? Soto. Sate. Sate. Pecel. Ya bagi masuk sate. Bedanya apa Bu? Soto Surabaya mbek soto Cepu. Bu. Tapi biasanya soto Surabaya itu kayak koya. Sene. Kono. Jadi soto di kita Madura. Madura, Madura. Bener loh. Iya. Langsung kita bakar terus suasanane mendung-mendung ombenane soto nak karo disrobot panganane ombenane piye ya panganane soto ombenan banget lagi terus iku tak kuahi ketau mbiki kaya menendang menendang apa ah mantap. Soto Madura kita yo. Jadi dene rempahe kuwi kroso banget lho. Rempahe kroso banget. Yo. Tenanan pro Mas yo. Heh, tenanan iki. Oke, Mas Ambe, bu kita ade. Dek. Dek ngger kok teh. Ora mikir piye. Dene parekan layah-layah yo. Tenane lho wetu parek aku. Dadi pepet suap-suap iki rada awane weteng weman. Nak mengantrok-antrok suara kalau ini kuliner pertama pun yo kita ya, mendarat pertama. Di bumi Surabaya. Nanti kita coba tanya-tanya ke penjualnya. Pak Mas Yudi. Pak Mas Yudi. Ayo Mas Kredi lepas. Enggak apa-apa. Nggih. Pak ini sotonya enak. Ini kayaknya soto dari Madura ya? Oh benar pemirsa. Soalnya niku rempah-rempahnya kroso bu. Kalau soto Surabaya, kalau Madura jauh. Oh gitu. Enggak, saya kan asli Cepu. Oh, jadi ya, Cepu, sotonya enggak seperti ini. Beda kota kan, beda rasa gitu. Ini ibu siapa namanya? Ibu Miskaya. Ibu Miskaya. Jualan di sini sudah berapa lama bu? Oh enggak lama. Udah lama ini gaya. Masih belum menikah kok. Oh mantan. Ini satu porsinya berapa bu? 9.000. Itu ada soto daging. Soto ayam ada? Enggak ada. Oh, enggak ada. Soto daging ya? Oke. Okay. Ini tepatnya di depan stasiun Pasar Turi pemirsa, nggih. Just ya udah Bu, terima kasih nggih. Semoga dagangannya laris, nggih. Amin. Nggih.
Ya, ki mau aku tak kok informasine delalah ki emang soto dari Madura ngono. Delalah kok rasa rempah kuwi lho, walah jian tenan jos. Iya, rempahnya kok banget. Tapi ku nek bagiku memang apa soto Madura iki gak ada sayurane ya? Ya mungkin beda beda kota, ya, beda ya penyajian. Kata iki nek dicampur ambekan sambal terus apa kol tambah enak. Dan satu porsinya cuma 9.000. Lah? 9.000. Satu porsi? Ya, 9.000. 9.000? 9.000. Murah ya? Padahal di dunia akan nendok barang. Kita bayar dulu. Halo, Bu. Ya. Siapa, Bu? Ini, Bu, namanya tadi kayak siapa? Gini, masuk YouTube. Waduh-waduh. Obong nanti YouTube. Enggak. Baik. Ibu asli Madura nggih? Iya. Oh, Pangkalan Netan. Oh, Pangkalan. Iya. Kalau bahasa Madura ini enak itu apa, Bu? Sae. Sae. Sotone sae. Semoga jualannya laris manis. Amin, amin. Berkah. Alhamdulillah. Bendang teh ben mulai awan. Yeah. Bukanya jam pinten? Jenengan bukanya jam berapa? Jam 6. Jam 6 pagi. Yeah. Sampai jam ini habis sudah. Oh, ini sudah habis. Sudah habis. Kalau hari Minggu Mbak, oh gitu. Tadi sudah kenalan sama Pak Teo, namanya Bu siapa ini? Ibu Miss Kaya. Ya, Ibu Miss Kaya. Miss Kaya. Miss Kaya. Kaya terus ya. Miss Kaya. Amin. Ayu, Mas jangan terus main. Bu, ini saya mau berhitung. Ya. Tadi sotonya 3. 3. Tampil 9.000 aja kan ikannya daging tadi enggak apa-apa 9.000 aja. Ya Allah, terima kasih. 3. 2, 7. Iya, tehnya 2. Teh hangat apa? Teh hangat sama es teh. Teh hangat 27, 30, 32 sama 32. Ya. Kerupuknya yang coklat itu 2. 34. 34. Ya. Tadi 32 tambah 2. Iya. Ya. 34. Mas, awas kobong Mas ya. Jangan kaget kalau kobongnya. Nanti lihat di channel YouTube ya, Bu. Bu, kirim-kirim salam. Kirim salam, kirim salam dulu buat saudaranya. Di Cepu sana, saya aslinya kan Cepu. Banyak banget Madura jualan sate di sana. Oh, jualan sate? Iya, di, ya, di Cepu. Kirim salam sama yang jualan sate ya. Ya, buat saudara-saudara semuanya. Saudara-saudara semuanya. Biar cepat. Pakai bahasa Madura. Pakai bahasa Madura. Pakai bahasa Madura. Ya, salam bisa, ta. Coba. Iya, salam ke saya jual sate. Ah, ya. Yang ada di Cepu. Masih kalah. Oh, kena. Wih, Pak, wih, Pak. Ayo, Pak. Berapa Ibu tadi Mbak? 3, 4 ya? Udah ya? Dah, dadah. Halo Ade. Nanti tonton ya di Lala Nirmala Cepu. Oh di Lala Nirmala. Oh ya nanti Lala Nirmala Cepu. Kapan hari apa? Oh ya nanti tayangnya mungkin besok ini. Besok ini ya. Tayangnya besok. Saya kan hari ini mau syuting dulu. Oh iya iya. Masuk YouTube. Makasih semuanya ya. Ini siapa namanya? David. Ada David. Nah, masuk nah, YouTube ya. Coba ya, oh, ya Allah. Terima kasih ya, Bu. Ya, Ibu Miss Kaya, makasih ya, Mbak. Dadah ya, semuanya. Ya. Salam kenal. Semoga ya, makin kaya. Ya. Makin kaya, makin sukses. Berkah. Eh, Mbak Edu yang gini di dadah, Mbak. Mbak, dadah, Mbak. Ndang emang ini, emang ini. Emang ini. Namanya siapa belum ada. Mbak siapa, Mbak? Namanya, Mbak? Mbak siapa? Orang-orang. Mbak E malu. Mbak E malu. Ya ya Mbak, makasih ya Mbak. Dadah. Sampai berjumpa lagi di gelombang yang sama. Dadah. Wah, pemirsa Mas Ares, ayo kene. Potongnya Mas Warak blunder ae. Iya, potong Waraknya ketundang melayu ae. Oke, pemirsa kita sudah kenyang. Dan sekarang kita mau menuju ke Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan cukup jalan kaki ya Mas ya. Bonek, Bro. Bonek. Sokoke bonek tok isine ning kene, bondo nekat. Bapak Ibu yang guyu halo. Halo, Bapak. Halo, Pak. Ayo. Wes awake iki paling ramah, paling gemerlap. Rame nek ra kabeh. Paling gemempeng awake dhewe, Mbak. Wong cepu ngene iki ya Mas ya. Tenang. Wong Jawa Tengah pokoknya wong cuawak dhewe ya. Oke, terima kasih. Ini yang sudah menyaksikan
konten kita makan kuliner pertama di Surabaya, di Surabaya ya Mas ya. Nanti ditunggu lagi setelah ini kita bakal ngapain aja. Ditonton juga channelnya Mas Aris Manise ya. Pokoknya kita hari ini duo laris. Oke, amin. Duo Lala dan perjalanan dan Aris. Kene berdua muka-muka kayak semangat pokoknya. Seneng-seneng sedina pokoknya dewi. Seneng-seneng sedina pokoknya. Wes. Sesuai kembali ke pitate dewi. Wes kembali beraktivitas lagi. Ya wes Mas, ditutup lagi video ini ya. Okay. Sampai ketemu nese yo pemirsa yo. Terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, like dan komen. Dari saya Lala Nirmala Cepu dan Aris Manise, cheese. Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.